Aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya, Mio? Jiran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke deh, oke. Kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak, enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja, soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesaikan makannya? Sudah, sedikit lagi. Oke, ayo. Yeay, kita akan menuju waterparknya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Jiran, ayo. Kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Jiran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Jiran, kita terjun. Seru sekali. Ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Jiran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah kesini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Jiran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng, aku seneng sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita ke sini lagi yuk. Ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat perjalanan kita kali ini. Tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya, Jiran. Kamu duduk aja. Kamu memangnya gak takut lihat sekitar. Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya, Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti. Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya. Beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini.
Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot karena tertabrak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu kita langsung pulang ke rumah ya. Iya Yuta, siap. Ziran, ayo cepat. Kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak Yuta, ini sudah mulai dekat. Ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, lalu kita akan beristirahat. Iya Yuta, sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya Mio, benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran, kamu tidak ingin turun. Oke teman-teman, karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana Yuta? Ayo ikut aku saja, karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo teman-teman, ikut aku. Tetapi Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya, Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke, kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja. Soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo, kawan-kawan. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesaikan makannya? Sudah. Sedikit lagi. Oke. Ayo. Yeay, kita akan menuju waterparknya. Perjalanannya cukup lumayan jauh.
Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo. Kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Seru sekali. Ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Ziran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah kesini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Ziran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng, aku seneng sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita ke sini lagi yuk. Ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat perjalanan kita kali ini. Tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya, Ziran, kamu duduk aja. Kamu emangnya gak takut lihat sekitar? Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya, Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti. Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya. Beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi, Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot. Karena tertabrak tadi. Ya sudah,
Baik deh kalau begitu, ayo kita servis mobilnya dulu, lalu setelah itu kita langsung pulang ke rumah ya. Iya Yuta, siap. Ziran, ayo cepat, kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya, kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak Yuta, ini sudah mulai dekat, ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan, dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, lalu kita akan beristirahat. Iya, Yuta, sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya, Mio, benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran, kamu tidak ingin turun. Oke teman-teman, karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana Yuta? Ayo ikut aku saja, karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo teman-teman, ikut aku. Tetapi Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke, kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja. Soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesai kan makannya? Sudah. Sedikit lagi. Oke. Ayo. Yeay, kita akan menuju ke waterparknya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo. Kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo, teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau.
Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Seru sekali. Ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat, ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Ziran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah ke sini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Ziran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng. Aku senang sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita kesini lagi yuk. Ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat perjalanan kita kali ini. Tempatnya gelap sekali ya. Menyeramkan. Iya, Ziran. Kamu duduk aja. Kamu memangnya gak takut lihat sekitar. Ini gelap banget loh jalannya. Tidak. Aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya, Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya, beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi, Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot. Karena tertabrak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu, kita langsung pulang ke rumah ya. Iya, Yuta. Siap. Ziran, ayo cepat. Kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya, Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak, Yuta. Ini sudah mulai dekat. Ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali. Warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah. Lalu kita akan beristirahat.
Iya, Yuta. Sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya, Mio. Benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran. Kamu tidak ingin turun. Oke, teman-teman. Karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana, Yuta? Ayo, ikut aku saja. Karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo, Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu, Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo, teman-teman, ikut aku. Tetapi, Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya, Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke, kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja, soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesaikan makannya? Sudah, sedikit lagi. Oke, ayo. Yeay, kita akan menuju quarter partnya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo. Kamu gak mau ikut berenang? Mau. Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Seru sekali. Ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Ziran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah kesini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Ziran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng, aku seneng sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita ke sini lagi yuk. Ayo.
Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat perjalanan kita kali ini. Tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya, Ziran. Kamu duduk aja. Kamu emangnya gak takut lihat sekitar? Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak! Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti. Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya, beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu, biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot. Karena tertabrak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu kita langsung pulang ke rumah ya. Iya Yuta, siap. Ziran, ayo cepat. Kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak Yuta, ini sudah mulai dekat, ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, lalu kita akan beristirahat. Iya Yuta, sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya Mio, benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran, kamu tidak ingin turun. Oke teman-teman, karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan?
Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana, Yuta? Ayo, ikut aku saja. Karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo, Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu, Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo, teman-teman, ikut aku. Tetapi, Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya, Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke. Kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja, soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo, kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesaikan makannya? Sudah, sedikit lagi. Oke. Ayo. Yeay, kita akan menuju waterparknya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo, kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Seru sekali. Ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Ziran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah kesini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Ziran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng, aku seneng sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita ke sini lagi yuk. Ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat perjalanan kita kali ini. Tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya, Ziran, kamu duduk aja. Kamu memangnya gak takut lihat sekitar? Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya, Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak,
maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya, beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita, agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi, Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot. Karena tertabrak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu, kita langsung pulang ke rumah ya. Iya, Yuta. Siap. Ziran, ayo cepat. Kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya, Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak, Yuta. Ini sudah mulai dekat. Ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, lalu kita akan beristirahat. Iya, Yuta. Sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya, Mio. Benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran. Kamu tidak ingin turun. Oke, teman-teman. Karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana, Yuta? Ayo, ikut aku saja. Karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo, Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu, Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo, teman-teman, ikut aku. Tetapi, Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya, Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke, kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini.
Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak, enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja, soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesai kan makannya? Sudah, sedikit lagi. Oke, ayo. Yeay, kita akan menuju quarterpark-nya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo. Kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Seru sekali. Ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Ziran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah kesini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Ziran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng. Aku seneng sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita ke sini lagi yuk. Ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat perjalanan kita kali ini. Tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya, Ziran, kamu duduk aja. Kamu emangnya gak takut lihat sekitar? Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya, Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti. Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya. Beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi.
Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita, agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi, Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot, karena tertabrak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo, kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu, kita langsung pulang ke rumah ya. Iya, Yuta. Siap. Ziran, ayo cepat. Kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya, Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak, Yuta. Ini sudah mulai dekat. Ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, lalu kita akan beristirahat. Iya, Yuta, sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya, Mio, benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran, kamu tidak ingin turun. Oke, teman-teman, karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana, Yuta? Ayo, ikut aku saja. Karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo, Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu, Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo, teman-teman, ikut aku. Tetapi, Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya, Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke, kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja, soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesai kan makannya? Sudah, sedikit lagi. Oke, ayo. Yeay, kita akan menuju waterparknya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya
perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, ayo, Jiran, ayo, kamu gak mau ikut berenang? Mau, mau, oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo, teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Jiran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau, mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Jiran, kita terjun. Wih, seru sekali. Wah. Wih, ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Jiran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah ke sini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Jiran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng. Aku senang sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita kesini lagi yuk. Ayo, ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat. Perjalanan kita kali ini tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya Jiran, kamu duduk aja. Kamu emangnya gak takut lihat sekitar? Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti. Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya. Beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi, Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot. Karena tertabrak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo, kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu, kita langsung pulang ke rumah ya. Iya, Yuta. Siap. Jiran, ayo cepat, kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya, Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi?
Tidak, Yuta. Ini sudah mulai dekat. Ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat, Yuta. Mobilnya sudah kita ganti warna, kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, lalu kita akan beristirahat. Iya, Yuta. Sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya, Mio. Benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran, kamu tidak ingin turun. Oke, teman-teman, karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana, Yuta? Ayo ikut aku saja, karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo teman-teman, ikut aku. Tetapi Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya, Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke, kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja. Soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo, kawan-kawan. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesai kan makannya? Sudah. Sedikit lagi. Oke. Ayo. Yeay. Kita akan menuju waterparknya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat. Warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo. Kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Wah, seru sekali. Wih, ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh,
Lihat, ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Jiran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah ke sini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Jiran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng, aku seneng sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita ke sini lagi yuk. Ayo, ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, Yuta, lihat. Perjalanan kita kali ini tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya Jiran, kamu duduk aja. Kamu emangnya gak takut lihat sekitar? Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti. Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya. Beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi, Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot. Karena tertabrak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo, kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu, kita langsung pulang ke rumah ya. Iya, Yuta. Siap. Jiran, ayo cepat, kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya, Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak, Yuta. Ini sudah mulai dekat. Ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah. Lalu kita akan beristirahat. Iya Yuta, sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya Mio, benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Jiran, kamu tidak ingin turun. Oke teman-teman, karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat,
aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana Yuta? Ayo, ikut aku saja. Karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo teman-teman, ikut aku. Tetapi Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke, kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja. Soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesai kan makannya? Sudah, sedikit lagi. Oke. Ayo. Yeay, kita akan menuju waterparknya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo. Kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo, teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo, kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Seru sekali. Wah. Wih, ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Ziran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah ke sini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Ziran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng, aku seneng sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita ke sini lagi yuk. Ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat perjalanan kita kali ini. Tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya, Ziran, kamu duduk aja. Kamu memangnya gak takut lihat sekitar? Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah.
Ini kita nggak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya Yuta, kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya, beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot. Karena tertabrak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo, kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu, kita langsung pulang ke rumah ya. Iya, Yuta. Siap. Ziran, ayo cepat, kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya, kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya, Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak, Yuta. Ini sudah mulai dekat. Ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali. Warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah. Lalu kita akan beristirahat. Iya Yuta, sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya Mio, benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran, kamu tidak ingin turun. Oke teman-teman, karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana, Yuta? Ayo, ikut aku saja. Karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo, Ziran. Kau ikut kan? Ikut. Lalu, Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo, teman-teman, ikut aku. Tetapi, Yuta, aku lapar sekali.
Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya, Mio? Jiran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke deh, oke. Kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak, enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja, soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesaikan makannya? Sudah, sedikit lagi. Oke, ayo. Yeay, kita akan menuju quarter partnya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Jiran, ayo. Kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Jiran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Jiran, kita terjun. Seru sekali. Ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Jiran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah kesini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Jiran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng, aku seneng sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita ke sini lagi yuk. Ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat perjalanan kita kali ini. Tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya, Jiran. Kamu duduk aja. Kamu memangnya gak takut lihat sekitar. Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya, Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti. Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya. Beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini.
Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita, agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot, karena tertabak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu kita langsung pulang ke rumah ya. Iya Yuta, siap. Ziran, ayo cepat. Kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak Yuta, ini sudah mulai dekat, ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan, dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, lalu kita akan beristirahat. Iya Yuta, sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya Mio, benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran, kamu tidak ingin turun. Oke teman-teman, karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana Yuta? Ayo ikut aku saja, karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo teman-teman, ikut aku. Tetapi Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke, kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja. Soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesaikan makannya? Sudah, sedikit lagi. Oke. Ayo. Ye, kita akan menuju waterparknya. Perjalanannya cukup lumayan jauh.
Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo. Kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Seru sekali. Wih, ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Ziran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah kesini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Ziran, kamu seneng gak kita bisa pergi kesini? Seneng. Aku senang sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita kesini lagi yuk. Ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat. Perjalanan kita kali ini tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya Ziran, kamu duduk aja, kamu memangnya gak takut lihat sekitar, ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah, ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan, langsung pulang ke rumah nih. Iya Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti. Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya. Beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi, kamu harus ingat juga. Kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi, Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot. Karena tertabrak tadi. Ya sudah,
Baik deh kalau begitu, ayo kita servis mobilnya dulu, lalu setelah itu kita langsung pulang ke rumah ya. Iya Yuta, siap. Ziran, ayo cepat, kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya, kita pamit pulang dulu, terima kasih ya Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak Yuta, ini sudah mulai dekat, ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, lalu kita akan beristirahat. Iya, Yuta, sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya, Mio, benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran, kamu tidak ingin turun. Oke teman-teman, karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana Yuta? Ayo ikut aku saja, karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo teman-teman, ikut aku. Tetapi Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke, kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja. Soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo, kawan-kawan. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesaikan makannya? Sudah. Sedikit lagi. Oke. Ayo. Yeay, kita akan menuju ke waterparknya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo. Kamu gak mau ikut berenang? Mau. Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo, teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau.
Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Miu, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Seru sekali. Ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat, ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Ziran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah kesini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Ziran, kamu seneng gak kita bisa pergi ke sini? Seneng, aku seneng sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita ke sini lagi yuk. Ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat perjalanan kita kali ini. Tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya, Ziran, kamu duduk aja. Kamu memangnya gak takut lihat sekitar? Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya, Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti. Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya. Beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi, Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot. Karena tertabrak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo, kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu, kita langsung pulang ke rumah ya. Iya, Yuta. Siap. Ziran, ayo cepat. Kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya, Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak, Yuta. Ini sudah mulai dekat. Ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat, Yuta. Mobilnya sudah kita ganti warna kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, lalu kita akan beristirahat.
Iya, Yuta. Sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya, Mio. Benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran. Kamu tidak ingin turun. Oke, teman-teman. Karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan? Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana, Yuta? Ayo, ikut aku saja. Karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo, Ziran, kau ikut kan? Ikut. Lalu, Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo, teman-teman, ikut aku. Tetapi, Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya, Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke, kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja, soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesaikan makannya? Sudah, sedikit lagi. Oke, ayo. Yeay, kita akan menuju quarter partnya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo, kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Seru sekali. Wih, ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Ziran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah kesini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Ziran, kamu seneng gak kita bisa pergi kesini? Seneng. Aku senang sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita kesini lagi yuk. Ayo.
Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan dan aku juga sudah merasa dingin. Ayo, kita segera pulang. Wah, Yuta, lihat perjalanan kita kali ini. Tempatnya gelap sekali ya, menyeramkan. Iya, Ziran. Kamu duduk aja. Kamu emangnya gak takut lihat sekitar? Ini gelap banget loh jalannya. Tidak, aku tidak takut. Ya sudah, baiklah. Ini kita gak ada mau mampir kemana lagi kan? Langsung pulang ke rumah nih. Iya Yuta. Kita langsung pulang ke rumah aja. Aku juga sudah mulai lelah. Ya sudah, baiklah. Sepertinya aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Bagaimana ini? Kau mau menggantikannya tidak, Mio? Tidak! Aduh, bagaimana ini? Aduh, Pak, maafkan kami ya. Kami tidak sengaja menabrak Bapak. Karena saya juga sedang mengantuk, Pak. Maafkan kami ya. Lain kali hati-hati. Jika mengantuk dan kelelahan, sebaiknya berhenti. Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya udah, setidaknya kamu harusnya berhenti dulu ya, beristirahat. Nanti baru dilanjutkan mengendarai mobilnya. Iya, Pak. Maafkan kami ya, Pak. Atas kelalaian kami, mobil Bapak jadi rusak begini. Iya, tidak mengapa. Yang penting kita semua selamat. Makanya lain kali harus lebih berhati-hati ya. Yuta, kalau begitu biar aku saja yang melanjutkan menyetirnya. Kamu tidur saja dan beristirahat dulu. Nanti jika kamu sudah tidak mengantuk, kamu bisa menggantikan aku lagi. Betul tidak, Mio? Kamu mau menggantikan aku menyetir? Ya sudah, kalau begitu. Tetapi kamu harus ingat juga, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai lalai sepertiku. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita agar kita bisa istirahat di rumah. Aku juga sudah mulai lelah sekali. Tetapi Yuta, sepertinya aku ingin mampir dulu sebentar. Hah? Kita mau mampir kemana lagi, Mio? Aku sudah mulai lelah. Tidak apa-apa, sebentar saja. Kita servis dulu mobil ini. Karena mobil ini juga sudah peot karena tertabrak tadi. Ya sudah, baik deh kalau begitu. Ayo kita servis mobilnya dulu. Lalu setelah itu kita langsung pulang ke rumah ya. Iya Yuta, siap. Ziran, ayo cepat. Kamu tidak ikut ingin pulang. Pak, maafkan kita ya. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya Pak. Yo, di mana tempat servis mobilnya? Apakah masih jauh lagi? Tidak Yuta, ini sudah mulai dekat, ada di sini. Gimana kalau kita sekalian ganti warna mobil ini agar terlihat lebih bagus? Boleh deh kalau begitu. Lihat Yuta, mobilnya sudah kita ganti warna kan? Dan mobilnya tidak ada lagi yang peot. Ini sudah menjadi mobil yang bagus. Wah, iya ya. Warnanya bagus sekali, warna merah. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita OTW untuk pulang. Iya, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, lalu kita akan beristirahat. Iya Yuta, sepertinya kau sudah terlihat lelah sekali ya. Iya Mio, benar. Oke, kita sudah sampai. Iya, ayo kita turun. Cepat, Ziran, kamu tidak ingin turun. Oke teman-teman, karena aku juga sudah mulai lelah dan aku juga ingin beristirahat, aku tutup dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan bermain game Sakura ya. Hari ini aku sedang bersama Ziran dan Mio juga. Lagi-lagi Ziran ikut ya teman-teman. Terus juga di sini ada Mio. Mio, kamu sudah siapin semua barang-barang yang akan dibawa kan?
Sudah. Memangnya kita ingin pergi kemana, Yuta? Ayo, ikut aku saja. Karena mumpung sekarang hari libur, jadi kita akan berliburan ke waterpark. Apakah kalian suka? Suka. Ayo, Ziran. Kau ikut kan? Ikut. Lalu, Yuta, kita kesananya naik apa? Naik sepeda ini? Oh, tentu saja. Tidak, kita pakai mobil. Itu dia, mobilnya sudah disediakan. Ayo, teman-teman, ikut aku. Tetapi, Yuta, aku lapar sekali. Bolehkah kita mampir dulu ke tempat makan, baru kita melanjutkan perjalanan ke waterpark tersebut? Oh, kamu lapar ya, Mio? Ziran, kamu sudah makan belum? Kamu lapar juga tidak? Aku lapar juga. Ayo, kita mampir beli makan dulu. Oke. Kita beli makan dulu ya. Kita makan di sana aja, mumpung deket. Ayo, kalian mau pesan apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung aku. Oh, enak sekali ya makan di sini. Ini tempat favoritku. Aku selalu makan di sini. Gimana, Mio? Enak gak? Enak. Kuenya enak sekali. Oke, cepat-cepat kalian makan. Aku cuma minum aja, soalnya tadi aku sudah makan di rumah. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalian sudah selesaikan makannya? Sudah, sedikit lagi. Oke, ayo. Yeay, kita akan menuju quarter partnya. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yeay, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di waterpark warna-warni ini. Wah, lihat warnanya banyak sekali. Ada warna merah, hijau, oranye, ada warna ungu juga. Warna kesukaanmu kan, Mio? Iya, benar sekali. Sepertinya perjalanan kita kali ini bakalan seru. Ayo kita bermain air. Ayo, Ziran, ayo, kamu gak mau ikut berenang? Mau? Oke, di sini ada bola-bola gitu. Wah, seru sekali kelihatannya ya. Ayo kalian ikut turun bersamaku. Wih, segar sekali airnya. Kita kemana lagi? Kita naik yang di atas itu yuk. Di mana ya tangganya? Oh, ini. Ayo, kita terjun. Ayo teman-teman, ikuti aku. Wah, Mio, Ziran, lihat ini. Kita bisa terjun dan main prosotan di sini. Kalian mau coba tidak? Mau. Ayo kita coba, Yuta. Ayo, teman, kita coba. Mio, kamu kok sudah ada di sana? Iya, aku sudah terjun duluan. Ayo, Ziran, kita terjun. Wah, seru sekali. Wah. Wih, ternyata kolam berenang ini lumayan dalam juga ya. Wah, tuh, lihat ada air mancurnya. Ini seru sekali. Sepertinya Yuta sedang asik sekali berenang. Ziran, ayo ikuti aku saja. Kita kelilingi tempat ini. Karena aku belum pernah kesini. Aku penasaran kali sama tempat ini. Ih, tinggi sekali ya. Tuh, lihat. Ziran, kamu seneng gak kita bisa pergi kesini? Seneng. Aku senang sekali. Aku suka sekali. Iya, aku juga. Besok-besok kita kesini lagi yuk. Ayo. Teman-teman, sepertinya kita sudah puas bermain di sini ya. Aku juga sudah mulai bosan. Dan aku juga sudah merasa dingin.